Nabi tak jawab soalan. Nabi duduk dia sehingga turunnya seguguh ayat pada awal surah An-Nur menunjukkan bahawa orang yang tuduh isteri dia berzina, jangan dia melakukan pembunuhan. Maknanya nak pergi bunuh dengan hawa nafsu ni tak boleh. Kecuali kena naik mahkamah. Naik san, wisan tolong taksim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi hari ini masih lagi kita berada di dalam ayat-ayat yang berhubungi dengan tuduh-menuduh di antara suami dan isteri yang berlakunya kecurangan, ya panggil. Apabila isteri dituduh oleh suami berlaku zina, dan isteri pula bersumpah hendak membersihkan diri dia, sama ada dia kecek benar ataupun dia kecek bohong, tapi dia nak bersihkan diri dia terhadap suami yang tuduh kata dia gib zina, maka dia bersumpah dengan nama Allah serta minta supaya Allah Ta'ala marah murka kepada dia kalau sekiranya dia kecek bohong dan suaminya kecek benar. Jadi di sini ada sedikit sebagai huraya, sebenarnya benda kita tahu belakang dah, cuma saya tambah sikit sebanyak hubungi dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan berlakunya li'an, ya panggil, laknat melaknat di antara suami dengan isteri dalam hal melakukan zina, wal'iyazubillah. Di sini dia tulis dengan bahasa Rumi dah. Tak apalah, saya baca kepada kita sepitah lalu dalam masa lebih kurang 15 minit ni. Dia kata di sini li'an. Kita tafsir selalu dah. Li'an maknanya benda ni berlaku di antara suami dengan isteri. Ha-ha, tuduh zina. Li'an hendaklah dilakukan di hadapan hakim. Suami yang menuduh isterinya melakukan zina hendaklah bersumpah dengan lafaznya, aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahawa tuduhan zina terhadap isteriku adalah benar. Dia kata depan hakim. Lafaz ini hendaklah diulang sebanyak 4 kali menurut berturut-turut. Jika suami hendak menafikan keturunan anaknya, suami hendaklah menambah pada keempat-empat sumpah li'an tersebut dengan lafaznya, sesungguhnya anak yang dilahirkan oleh isteriku itu bukan daripada aku. Kalaulah bini dia sampai ke perut besar, dia duduk syok katanya bini dia duduk main dengan orang. Pada sumpah yang kelima, suami hendaklah berkata, sesungguhnya laknat Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpa diriku jika aku berdusta dalam membuat tuduhan zina terhadap isteriku. Ha, ini pada ayat, belum pada ni dah, sebab ia ada di dalam ayat Quran. Isteri pula bersumpah di hadapan hakim dengan lafaznya, aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tuduhan zina yang dibuat oleh suamiku terhadap diriku adalah dusta. Lepas tu dia kena sebut lagi mana? Dia hendaklah mengulangi lafaz ini sebanyak 4 kali berturut-turut. Pada kali yang kelima, isteri bersumpah dengan lafaznya, dia katakan, sesungguhnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya marah Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpa diriku jika tuduhan suamiku benar. Lepas tu, jika berlaku macam tu dah, berlaku macam tu dalam saan ataupun dalam mahkamah, seperti mana ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni sampai ayat 9 di dalam surah An-Nur. Kita baca dah nak, jadi tak perlu baca dan terjemuh. Nak ayat katanya perkara-perkara yang
dilakukan dalam apa? Masa berlaku li'an macam ni. Dia tulis di sini katanya perkara-perkara yang sunat dilakukan dalam proses li'an, hakim hendaklah menasihatkan pasangan suami isteri tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala jika mereka berdusta sebelum memerintahkan li'an dilakukan. Kena nasihat dulu. Nggak boleh, ha tu kena bayar. Sebagai tunjuk ajar kepada suami isteri, jika berlaku mung duduk supuh dalam mahkamah sampai 4 kali sore, lepas tu kali yang kelima minta wi Allah Taala laknat, minta wi Allah Taala marah. Berarti dua-dua orang ni sudah pun becek dengan sendiri. Nak buat kedak ataupun nak laku kedak li'an. Kalau misal katanya tak boleh nak dah dua-dua orang ni, tak boleh. Balik isteri pun dia berasa katanya serabut. Tok laki dia nampak dia nak tuduh benar dia ni duk berzina. Ha tu. Maka jika berlaku macam itu sungguh wal'iyazubillah, maka benar-benar pasal ni kena jalan hukum lah. Nah, yang kedua katanya li'an dilakukan di hadapan orang ramai. Yang ketiga, suami bangun semula melafazkan li'an sementara isteri duduk dan begitulah sebaliknya. Ha tu, masa siapa kecek, siapa supoh ikfai neng kena duduk. Lepas tu dia supoh 4 kali sore-sore tu. Masa berlaku li'an. Lepas tu cara apa ni, hubungi di antara suami isteri selepas berlakunya li'an, suami isteri terpisah selepas proses li'an selesai. Supoh 4 kali sore, kali yang kelima minta wi Allah Taala laknat, minta wi Allah Taala marah. Maka dengan serta merta dua orang itu beceklah, tak boleh jadilah suami isteri. Lepas tu suami yang membuat tuduhan dilepaskan daripada hukum qazaf, iaitu nya hukum kena rotan atas diri dia hak dia duk tuduh bini dia berzina. Sungguh tak sungguh wallahu alam, dia kena ada siapa sore kecek betul, siapa sore kecek bohong. Yang ketiga, isteri yang bersumpah li'an dilepaskan daripada hukum had zina. Tak ada kena hukum rotan ataupun reje atas dia. Tak ada matilah kecek mudah-mudah. Sebab apa? Sebab dia hidup sumpah dalam mahkamah tu nak menunjuk katanya dia borisut. Dia tak berlaku zina. Ha, jadi sama-sama lepas hukum Allah Taala atas muka dunia, tapi kena ada sore mana-mana sore tu. Hak kecek betul, hak kecek bohong. Yang keempat, suami tidak lagi boleh berkahwin semula dengan bekas isterinya itu selama-lamanya. Becek lalu dah. Sampai kemak. Dalam syurga sikit lagi pun tak boleh jadi laki bini dah. Anak yang dinafikan dalam sumpah li'an ternafi nasabnya daripada suami yang bersumpah. Tak boleh bubuh 6 sekun untuk lelaki. Kalau sekiranya bining tu dia perut besar dengan mana-mana orang hak dia hidup berzina, tapi dia royak katanya anak hidup dalam perut ni anak tok lelaki dia. Kalau jelas katanya dia perut besar dengan orang lain lah, bermaknanya anak tu tak boleh bubuh bakar hak tok lelaki dia, bekas tok lelaki dia. Akhir sekali, isteri berhak menuntut nafkah anak jika suami tidak menafikan nasabnya. Maknanya datuk lelaki masih lagi duk mengaku katanya tak apalah anak duk dalam perut tu anak dia, bermaknanya dia kena bui nafkah, tak bui kepada bekas bini dia tapi kena bui kepada anak. Supaya juga hak ni saya tambah di atas benda ni berlaku dalam sangkum kita ni banyak lepas pada cerai. Hak ni hak cerai dah, tak ada maksud hak li'an habis dah. Li'an saat ni katuk buk kecek ha cerai. Banyak berlaku dalam sangkum kita bila laki bini cerai padahal anak duk ada lagi banyak-banyak orang. Kalau kita buat soalan katanya siapa kena we belanja kepada anak-anak,
Jawapan yang mudah-mudahnya, suami orang jadi pak ni, dia kena bui belanja pelihara anak-anak dia tu. Goliknya hendak berlaku bila cerai laki bini, tok laki lari bro, bukan lari dak, maknanya pergi cari bini, bini baru. Duduk dengan bini baru. Boleh hanok kau tak boleh hanok, lautan dah. Tak ada tak ada nak kecek hat, boleh hanok dengan bini baru dak. Tapi apabila tok laki dengan bini ni dia cerai dah, hak anak duduk dengan bini ni goliknya. Bini lah kena duduk cari kerja, kena pegang anak 4-5 orang, 7-8 orang, setengah-setengah. Tok laki pergi ambil hak baru. Benar-benar pasal ini berlaku banyak dalam masyarakat kita. Kalau kita jalan hukum sungguh, siapa yang bersalah? Tok laki salah. Kalau lah dia tak pegang ataupun dia tak widuit, pego anak-anak dia tiap-tiap orang. Dia nak gi ang katanya dia duduk dah dengan bini baru, dia boleh anak baru. Hak tu lautai, siapa nak gi ang lagu mana ang gilah. Dakwa gilah. Tapi anak hak duduk dengan isteri bekas isteri dia tu wajib atas semua suami dia kena pego, walaupun dia tak ada kena winafkah kepada bekas bini dia. Ya habis dah hubungnya di antara dia dengan bekas bini, habis dah. Tapi dengan anak dia tak putus. Ni kalau sekiranya anak dia pergi dakwa, dia pergi royak katanya, oh, abi tak ada wis sikit habuk, ayah tak ada wis sikit habuk ke dia. Ini benar-benar pasal ini, ini banyak berlaku dalam sangkum kita selepas daripada berlakunya cerai di antara suami isteri. Maka, nah, sebagai sedikit sebanyak pesan kepada kita semua hubungi dengan rumah tangga. Soal lagi, sebab saya dah baca ayat kepada kita ni pagi-pagi dah. Ada lagi ayat yang keempat. Wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang melepas tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya. Maknanya dok gitu tuduh orang tino yang tak ada kena mengena dengan zina, tapi ada orang duk gitu tuduh dia. Macam mana? Orang hok gitu tuduh tu kena rotelnya 80 rotel. Kalau sekiranya duk rapuh sangat mulut, duk gi kata kok orang tu zina, orang ni zina dan sebagainya. Hok ni sebagai peringatan daripada Allah Taala di dalam Quran. Lepas tu adanya sebab boleh turun ayat ni beberapa sebab. Salah satunya ada seorang sahabat radiyallahu anhu, dia pergi tanya Nabi, boleh jadi dia tu duduk rasa tak sedap hati dengan bini dia. Dia pergi rayak kepada Nabi, dia tanya Nabi, Nabi, orang jatuh dia tahu ataupun dia nampak bini dia duduk sekatir dengan jatuh lain, dia nak buat lagu mana? Kalau tanya kita lah ni pun, kita nak jawab lagu mana? Bini kita cerak-cerak, latar-latar bila kita klik di rumah, kita tengok ada selipar orang jatuh, kasut orang jatuh di depan pintu rumah kita. Buka pintu pak, tengok orang jatuh sore duduk dalam rumah kita dengan pintu pun katuk belakang, kita boleh buka pintu besar, kita berasa lagu mana? Kalau dah bini kita duduk dengan jatuh lain. Nabi pun tanya dia klik, dia tanya Nabi, Nabi tanya dia klik, pak mu nak buat lagu mana? Dia rakyat katanya, saya nak bunuh lalu lah. Nak bunuh lelaki dan nak bunuh isteri itu. Maka Nabi tak jawab soalan. Nabi duduk dia sehingga turunnya seguguh ayat pada awal surah An-Nur menunjukkan bahawa orang yang tuduh isteri dia berzina, jangan dia melakukan pembunuhan. Maknanya nak pergi bunuh dengan hawa nafsu ni tak boleh, kecuali kena naik mahkamah, naik san, wisan tolong taksim, redo sama redo, kecek benar, kecek bohong, datah dalam san, hak tu reng di antara suami dan isteri. Tapi perasaan orang apabila dia tengok bini dia duduk sekatir, duduk setidur dengan jatuh lain ni, memang perasaan pada masa tu, dia nak bunuh saya, dia nak long main, long mer saya.
Sebab itulah cerita ni berlaku pada zaman Nabi dahulu. Seorang sahabat tu dia berasa habis-habis nak marah sebab dia tahu katanya isteri dia duk main dengan jantan lain. Nah, insya-Allah saya akan baca kepada kita beberapa sebab lagi boleh turun ayat pada awal-awal dalam surah An-Nur. Mudah-mudahan dengan kita dapat apa? Berenang-berenang ataupun sebab-sebab boleh turun sesuatu peristiwa ni, kita akan dapat faham lagi bahawa ayat ni tu sebut reng gapo, ha gapo dan sakup dengan siapa gitu yang jadi tua lakon samkan dalam tiap-tiap ayat tu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.